Capres PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo digaungkan berpasangan dengan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bahkan sudah menegaskan akan menyodorkan kader sendiri di Pilpres 2024. Direktur Makara Riset dan Strategi Bayu Satria Utama menyebut pasangan Ganjar Pranowo TGB sulit terwujud. Alasannya pamor TGB masih di bawah tokoh nasional lainnya yang sudah dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Bayu membandingkan nama TGB dengan elit politik yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, hingga Mohaimin Iskandar. Dari sisi kekuatan di parlemen, Bayu mengatakan Partai Perindo dengan usia belia secara nasional belum cukup mumpuni. Sehingga negosiasi antar partai lain yang juga mengajukan nama cawapres akan sangat alot untuk dihadapi Partai Perindo. Bayu menyimpulkan bila TGB ingin bersaing dengan figur publik atau elit politik lainnya, mesin politiknya harus bekerja lebih ekstra. Bayu menilai TGB harus mampu menguasai seluruh daerah di Indonesia, tidak semata hanya di NTB saja, agar mampu memiliki kan sebagai cawapres. Wakil Ketua DPW Partai Perindo NTB Bidang Pemilih Pemula, Pemuda, dan Olahraga M. Syamsul Komar mengatakan TGB punya kans menjadi capres maupun cawapres. Menurutnya, dengan diusungnya TGB menjadi kandidat capres ataupun cawapres, maka ini memberikan warna tersendiri bagi perpolitikan Indonesia. Hal ini karena parpol lainnya tidak ada yang mengusung kalangan ulama maupun tahfiz Al-Quran. Syamsul Komar mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam politik selama Tuhan berkehendak. Ia yakin dan optimis nama besar TGB yang sudah mendunia dapat memberikan efek bagus untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!